guys, hari ini 27 Oktober. Hari ini pagi ni sangat surprise sebab ramai gila yang beritahu dah dapat surat BP untuk collection KISS. So, kita orang tak tahu lagi dapat ke tak. So, tengah hari ni balik rumah jap nak pergi tengok dekat post office. Post office katanya. Dekat peti post, tengok ada surat ke tak. Itu yang paling berdebar sekarang ni. Jom, 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 jom. OMG, seram ni. Ada ke tak surat ni? Okay, hari ini 28. Semalam datang tengok surat, tak ada. So today hopefully ada lah. Dia minta kalau ada, alhamdulillah. Tak ada, tunggu dah lagi nak macam mana. OMG. Alhamdulillah, yeah. Ada. Tanda. Yes, alhamdulillah, syukur dah terima. Alhamdulillah, setelah sekian lama menunggu surat nak sampai, daripada start nak tunggu rumah bertahun-tahun, inilah yang paling precious rasanya dapat. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Yang kotak ni tak heran lah. Yang penting nak tengok pembayaran je. Okay guys, hi. Hari ni first November, yang mana hari pertama diorang dah boleh collect kunci. So kita orang pun excited. Ramai dah dapat kunci, congratulations. Tapi kita orang punya time ialah esok pukul 10 pagi. So memang excited gila malam ni. Macam mana lah nak counting times kan sampai esok kan. So kita tengoklah berdebaran. Akhirnya setelah 5 tahun rumah ni nak siap apa semua, penuh dengan dugaan apa semua. 4 tahun lebih eh? Lebih kurang lah. So dengan penuh dugaan kita tunggu hari-hari, akhirnya sampai dekat masa. Alhamdulillah lah. Kan kita dapat juga merasai happiness tu. Kita akan share happiness esok untuk collect kunci and then kita tengok rumah kita. Setelah sekian lama nak masuk ni, kita akan masuk esok. Okay guys. Yes, terbaik. Okay guys, morning. Okay, hari ni 2 hari bulan November. So inilah masanya, hari yang kita tunggu-tunggukan selama ni, untuk kita pergi ambil kunci rumah. Akhirnya eh. So sekarang ni dah pukul 9.30. Kita punya appointment untuk ambil kunci tu pukul 10 pagi. So kita nak keluar je hari ni, kita pergi makan dulu. And then kita terus pergi ke Planet and Spender punya office yang diorang dah bagi location tu untuk ambil kunci. So terbaik. Nervous semua dia. Okay, bye. Alhamdulillah, settle semua. Tak sampai setengah jam kita dah dengar briefing dia. And then dia bagi kita kunci dengan flag ni. Yeay. So sekarang dia suruh kita pergi ke rumah kita untuk tengok rumah sekali dengan ada yang orang guide kita lah kat sana. So jom kita ke sana. Bagi saya yang WhatsApp. Boleh scan. Boleh hantar terus. Alright, thank you.
Okay korang, hari ni kita datang sini. Selalunya kita datang untuk tengok status perkembangan kita punya rumah ni. So today this is the day kita boleh masuk. Nak check semua sebab kita dah ambil kunci tadi kan. Okay, let's go. Pergi management office dulu kan? Okay, kita dah pergi management office ni. Dah isi borang, tapi ni kita nak pergi ikut tension lah, tiba rumah. Okay, surat dah sampai. Rumah dah sampai, dekat 10. Okay lah, nampak ke sisi view and then nampak nature Gunung Ganang. Okay lah, dapat dua, both side. Susah juga lah tengok ni. Okay lah, alhamdulillah. Sampai install aircon, just plug in kepada yang semua ni. Okay, bila tengok rumah, dah check inspection tadi dengan technical. Inspection orang-orang semua okay, tak ada masalah, semua cukup. Rumah ni pun okay lah, bersih kan. Cuma tak tahu lah apa defect-defect yang kita akan identify nanti. Kita akan panggil team defect untuk datang, check. Kita buka lah, tak ada apa banyak ke defect. Dan sekarang kita settle, kita nak pergi ke management office balik, nak bagi balik korang. So, bulan petang kita datang balik lah untuk contractor datang untuk measure everything. Okay, korang kita dah tengok pedalaman rumah dan semua. Overall, buat hati juga sebenarnya walaupun kita punya view KSCC tak nampak kan. Tapi kita pun dari KL, kita tengok nampak dengan lain pula kan. Okay. So sekarang kita dah nak balik dulu lah, kita nak settle semua, nanti kita akan balik petang.
Okay. Siki dah sampai. Sekarang ni kecik cabinet sedang ukur. Oh tu kita masuk kan sana. Tu ni tu yang ada bangunan. Kita masuk. Oh ni betul dalam ni. Lain ni. Hey guys, okay, tadi a few contractor dah datang dan keempat dan contractor terakhir itu pun dah datang. ID. Tak ada apa masalah lah, memang juga semua kerja datang. Semua dah settle, tengok, dah check semua. Tengah tunggu quotation lah, risau tak atau hantu berapa. Then, ni kita boleh berlepak lah dulu lah. Lepas kita ada apa-apa ni, pendapatan sendiri balik. Cuma nak tengok keadaan, ush, ada lah. Ada lah. Okay, nak tengok keadaan sedia segala sempat lah. Kalau ada lah, kita tunggu sampai sedia. So, okay, kita layankan rumah sebelum kita masuk lah. Kita tengok nanti before and after. Ini nak kejat, ni pick up. Okay, luar dia ni keluar sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tile. 6 tile. Lepas ni lebar pun 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. 6 kali 6. Lepas tu ni dia punya piping dia tepi. Kalau nak percaya tadi datang juga kontraktor, dia kata kena box up apa, tutup dengan simen ke kan, plaster dengan simen. Udara sejuk. Udara memang ni lah kuat. At least kau balik rumah macam tenang kan. Baik dah pakai kesan kat tingkat 5 nak tengok kawasan dia punya playground area. Nanti lah. Ada tempat gym ni. Besar lah gym. Kat sini kiri. Anak-anak. Oh, visitor banyak gila kiri. Aku lepas kat sini. Haa, visitor. Banyak lah. Ada 120 rumah. Berapa? Sekarang kita ada dekat tingkat 5 yang mana ada management office dengan yelah, kawasan riadah untuk petang-petang kan. So, kita tengok cuaca hari ni agak baik lah. Kita dah nak balik, nanti kita datang lagi. Okay korang, sekarang ni kita nak lagi ke ground floor, nak tengok kita punya tempat parking kereta dekat G459. Mana berapa orang? Ni dia G459. Ha. Motor sini. Motor kat sana. So, kita nak cari kali. Kita beli lampu tu, LED. Nanti dah pecah kan, selamat menyala. Okay. Okay guys, hari ni 4 hari November, pukul 8 pagi.
kita pergi dalam sengah, kita pergi rumah ni untuk tunggu siapa datang untuk buat inspection rumah. Jadi so dia kata dia ambil masa ke bulan untuk nak check satu rumah ni, dia expect dia boleh disediakan sampai hari ini sebelum 12 untuk kita hantar lagi management. So, bila cepat datang, cepat lah dia orang boleh buat repair check. So tunggu bulan tu kita akan orang. So ini maksudkan kita datang untuk suasana pagi, tapi tengok memang matahari memang naik ke sini, so panas, sesuai lah nak sedia bagi kita buat kan. Dia sekarang kita nak tua dekat 35. Okay. Kita apa? Surah perempuan? Surah lelaki. Surah lelaki sebelah ni. Ni dia masuk ke mana? Tengok dalam dia apa? Dia simpan tong sampah untuk every level. Lepas tu ini ada dia. Ambil Dewan itu nombor satu lah kot. Asalnya bila jenazah dalam Dewan ke takkan? Okay, ni lobby. Ini tak tahu apa. Ini management office. Okay, sebelah ni. Ini sebelah office. Jadi, kita main buka balik. Haa, tu di cafe. Cafe di sini. Berdekatan dengan playground. Okay, hari ni 5 hari bulan 11 bersamaan dengan hari Jumaat. So malam ni kita nak try bermalam di rumah kita, Platinum Splendor. Kita dah buat makanan, dah buat tilang, dah buat TV semua. Okay, nak bersihkan dulu yang mana ada ni, mop-mop sikit. So dah banyak pijak dengan slipper kan hari tu. Hari ni kita nak beli lampu. So house lighting kita punya pilihan, kita konon murah tapi tengok lah bila ramai orang berapa. So boleh ada lah yang berkenan dari kipas yang nak beli lampu. Okay, okay guys, kita dah beli kipas, lampu untuk bilik, toilet semua. So kita tengah tunggu kereta Hakim untuk kita nak bawa balik hantar ke rumah. Okay guys, kita datang balik ke rumah, bawa makanan, makan nak tengok sunset. So kita pergi balik ke rumah ni, kan tadi kita dah balik kan, datang balik tengok waktu petang, kita nak makan, kita nak lepak-lepak. Wow. Okay guys, sekarang tengah unboxing lampu tidur. Lampu dalam kereta. Sampai tu
Tengok macam ada beko. Ha? Tengok. Beko. Beko. Mana boleh tu? Beko ah. Bila kita lah dengan kita lah. Bila kita lah masalah dalam kita beli kaitan. Pelak dia pelak mana bang? Nampak-nampak. Nampaklah. Kita balik ya. Okey, hari ini 8 November. Tadi baru lepas pergi dekat MO nak buat pembayaran untuk buat kerja-kerja renovation. So alhamdulillah dia orang dah bagi kita buat renovation. So sebelum buat renovation tu, dia bagilah rule-rule dia kan, apa yang boleh, apa yang tak boleh. So kita dah sign. So apa yang boleh kita buat lepas ni, start kerja esok. Orang percayat akan start percayat. Lepas tu nak letak tile dekat digital bilik ni. Lepas tu kita masuk electrical pula, InsyaAllah dalam hari Rabu ni. Ok, hari ni 9 hari bulan November. Hari pertama kita buat kerja-kerja hooking. So dah hack dekat tile ni, and kita nak buka yard ni. So abang pecah sendiri dah start buat reposition piping. OMG, sayangnya rumah baru dapat cantik-cantik dah jadi macam ni. Try kita punya bilik surat, peti surat punya kunci. Hari ni 11:11 kita pecah lagi, tak settle lagi ni. Lawatan kat Mida dengan Farah. Okay guys, hari ni 11 hari bulan November. Kita pergi rumah nak hantar apa ni? Nak hantar apa? Water heater 2 biji, naik motor je sampai sini. So inilah hasil progress untuk hari ni. Dia dah pasang batu-bata ni. Ini yang ni pun dah siap lah. Pecah.
So lepas ni dah tak ada hacking dah, tak bagi gap ni. And then besok dia cakap dia nak pasang tie. So tadi ada isu juga pasal tie ni. Actually kita orang punya line nak kat tie ni yang macam berbata tu salah satu. Tapi rupanya dia kata tu agak costly. Kena pakai batu-bata yang tal besar kan. Okeylah. Nak kata tadi lah pergi nak tengok tukar lah apa semua. Tapi akhirnya kita static pada benda yang sama. Aku lah sakit kan. So yang lain macam ni juga. Kip pun dah pasang. Dan bilik pun dah pasang lampu semua. So lepas tu esok wiring nak masuk, dia nak tambah plug socket. Itu je lah. Saya tengok pun depan progress lah. Okay. Actually patutnya dia tak patut nak pasang dulu kipas ni. Sebab bila tengah berlabur kan. So dah lepas tu kita nak kena cover dengan plastik. Habis kena nanti buk. Okay, dalam bilik pun dia dah pasang kipas dan lampu. So dia lain lampu ni ada 3 color. Orange, putih. Ni dia light dim. And then ada satu lagi. Ni untuk orang nak tidur. So ada remote. Kita boleh terangkan. Boleh dim dan okeylah samping. Lepas tu kipas tu okey. Sejuk lah. Dia ada 4 speed. Untuk bilik lah. Bila depan yang bilik tenang, kita pakai brand Osa. Okey. Itu je. Okay, boleh lepas cover. Kipas daripada takut kena abuk, kita balut kipas. Guys, hari ni 17 hari bulan November, kita pergi ke kedai aircon dekat Pandan Mewah. Beli aircon untuk bilik tengah. So, memang dah pilih Daikin, dia orang cakap elok sikit, tahan lama. Okay. Okay, dah pasang dalam window. Dia lebih kurang hitam je sebenarnya kan. Cuma dia cok, apa gelap. Semalam ada pintu sampel ni kan. Tapi mungkin tak ada pasang. Tapi kalau ada sampel, saya kasih-kasih yang kalah kan. Boleh. Dulu ialah warna macam tu. Tapi dia lari, ini pun terang sangat. Saya kasih gelap. OMG, so sad. Dia cakap harga dah naik. So tak tahulah berapa total-total harga barang yang akan diperolehi hari ni. Itu king size apa ke? King. Harga? Tengok ni. Takat Din dah nak kira berapa total. Wah, nombor cantik ni. Din bagilah murah-murah Din. Ni harga kau ni. Sekejap, tengok boleh tolak lagi tak? Hai.
ini. Tak apa, tak apa. Tetamu adalah bantal, lepas tu apa, cadar semua tu lah. So jumlah kita nak balik, hari pun dah pukul 10 malam. Ah, dia tak nak potong. Okay, hari ni kita pergi ke rumah. Today is 27 November. Hari ini 20 November, dia nak pasang rasa siling dengan cornice dalam bilik. Okay, hari ini 30 hari bulan November, Nordin daripada Valencia datang untuk buat measurement. Nah, ini dia. Dia nak rakam kita, kita rakam dia. Hai.
Hari ni saya datang dengan datang rumah Encik Zaki, rumah baru dia. Dah tengok, first time lah saya tengok. So puas hati lah rumah dia, okey lah, cantik dia buat. Dia punya finishing dalam dia pun okey. Dia cara-cara dia buat pun nampak moden. Ini dah orang yang moden contoh. Nanti dia akan review rumah dia macam mana. Perabot memang dia beli dengan saya lah. Lepas tu, okey. Saya dah nak balik tadi. Lapar. Jadi, saya nampak ada kedai makan sini. Zaki ni, dia bawa saya datang makan sini. Lepas tu, bila saya makan sini kan, ada menu special. Oh, ya. Saya pun tak tahu. Sains 1995. Oh, ya. Saya bertakut juga nak makan tahun-tahun lama-lama ni. Rupa-rupanya, dia punya nasi. Okay. TikTok juga lama blast. Dia ada ayam, ada telur dadar, nasi putih biasa campur dengan sedikit kicap. Dia bagi bagi sop, dan lepas dia bagi sop, dia taruh cili tabur dengan kicap yang cili yang campur kicap kan, dia taruh atas tu bersertakan dengan ikan bilis. Allah weh, saya dah minum dengan air Nescafe ni. Apa nama dia? Memang terbaik lah. Ini adalah makanan nasi Rahim. Nasi Abang Rahim. Nasi Rahim pula. Marah dia Rahim. Apa Rahim? Nasi Abang Rahim. Dia ialah bekas Askar ke, Askar ke, tak tahulah. Tapi ni memang resepi turun-temurun dia punya resepi. So, okay, terbaik, boleh cuba. Okay, bye. Okay, itu dia nasi Abang Rahim. Ini mana, yang mana Abang Rahim ialah pengasas dia. Bye, Din. Okay, bye, take care. Vlog. Okay, hari ni 1 hari bulan Disember. Pasal ceiling semalam dia dah settlekan. Alhamdulillah. 3 tempat dekat Iyad. Kemudian dekat itu masuk. So, tali dia orang tak tampal lagi. Baru cakap hari ni, piping pun nampak hari ni. Ni aircon akan masuk air Rabu depan. Semalam polis pun dah settle. Water heater dah pasang tapi tak reposition lagi. Ujung sana letak. Tile yang pecah-pecah semua dah settle. Kena nak finishes ni. Kotor gila memang di sental ni. Aduh. Kita nampak video pun dah ganti. Hari ni Abang Wairin akan datang. Kita nak tukar DB. Tukar DB baru. Dan kalau boleh nak tukar, nak pasang apa, lampu channel dia dengan kipas. Jadi okay, hari ni kita nak beli cat ke Ampang Mr. Pay 1 November.